SDN Negeri 105 Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh mengikuti pawai pembangunan tingkat kecamatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun. Pawai ini diikuti antusias murid SDN Negeri 105 Rambah pada Kamis 17 Agustus 2023. Sekolah dasar yang dipimpin oleh Yusuf SPD sebelumnya 3 tahun berturut-turut meraih juara 1 dan pernah mendapatkan juara di tingkat kabupaten. Bahkan pernah mengikuti lomba drum band se-Sumatera. SDN Negeri 105 Rambah dalam unjuk gelar tahun ini membawakan cerita rakyat tentang asal-usul Batang Uleh, yaitu diawali datangnya imigran dari Kerajaan Mataram di Pulau Jawa, datang dengan perahu layar dan menyusuri Sungai Batang Hari hingga sampai ke hulu Batang Tebo dan masuk ke Batang Uleh, lalu membabat hutan untuk membuat sawah dan ladang, hingga akhirnya membentuk pemukiman dan terbentuklah masyarakat Batang Uleh yang maju seperti saat ini. Thank you.
Atas kreativitasnya, sekolah yang dipimpin Yusuf ini berhasil meraih juara satu tingkat kecamatan dalam ajang pawai drum band ke-78 tahun 2023. Dengan membawa sebanyak 52 orang peserta, Gita Pati Chelsea Olivia, Sylvia Deswita, Mayorer Sofi Juwita, Hani Sintia, Amanda Analira, serta tim ofisial 5 orang, selaku pembina kepala sekolah Yusuf SPD dan pelatih Eko Supriyadi. SDN 105 Rambah dengan nama unit drum band bisa terlihat di tahun ini menurunkan 52 player drum band dan membawakan tema bahaya berasal dari Bapak Mule, yaitu kita tentang asal usul dari Bapak Mule. Dan alhamdulillah secara global penampilan tadi cukup memuaskan dan dalam keadaan fair dan dalam keadaan happy semua ketika mereka memainkan drum band mereka. Mudah-mudahan ini seiring dengan semangat kita mengisi kemerdekaan Republik. Kepala SDN 105 Rambah Yusuf SPD diwakili Eko Supriyadi sebagai pelatih drum band mengapresiasi antusiasme siswa serta orang tua dalam kegiatan ini. Namun pada HUT RI ke-78 tahun ini, SDN Negeri 105 Rambah gagal tampil di depan Bupati Bungo, sehingga para peserta tampil di belakang panggung menghibur penonton dengan menunjukkan atraksi. Dikatakan Eko Supriyadi, pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk tampil di ajang Bupati Cup pada bulan Oktober mendatang. SDN 105 SDN Rambah itu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti Bupati Cup pada bulan Oktober. Mudah-mudahan kalau hasilnya baik juga tetap berlanjut ke pawai bawahan mungkin kepada pemerintah Kabupaten Bungo untuk pawai 17 Agustus ini mungkin bisa diadakan 2 hari ya, mengingat anak SD ini semuanya sudah dipilih tampil di hadapan 5 diberi waktu 1 lagu jadi 2 hari lah untuk kalangan anak sekolah 1 hari untuk kemudian untuk sipil dan lain-lain itu cuma sekedar saran mudah-mudahan dapat diterima. Muara Bungo, Reni Mawarni, Bungo TV.